kumpul-kumpul tenaga, kumpul tenaga. Ya, saya Amiruddin, Ketua DPD Wahdah Islamiyah Mamuju. Setelah mencoba melalui berbagai rangkaian pelatihan Wahdah Peduli, dengan ini saya semakin merasakan betapa perlunya pelatihan ini dilakukan oleh setiap daerah. Karena itu saya mengajak kepada semua daerah, semua DPD ya, untuk segera memprogramkan pelatihan Wahdah Peduli. Oleh karena setiap kita adalah orang-orang yang dituntut untuk siap dan selalu siap siaga untuk membantu sesama dalam kondisi bencana yang kita alami. Bukan saja karena daerah kita mungkin berpotensi bencana, tetapi begitulah bentuk persiapan kita. Ya, saya kira kita paham bersama. Ya, adanya dalil mengatakan, ya, mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah SWT daripada mukmin yang lemah. Sekali lagi saya mengajak kepada semua daerah untuk segera memprogramkan pelatihan Wahdah Peduli. Ya, baru saja saya selesai melakukan uji coba. Satu rintangan yang saya kira semua orang mungkin sempat ragu, tetapi dengan tekad keinginan kuat untuk menolong sesama, ketika kita berada pada rintangan ya mungkin kita tidak pernah sangka-sangka sebelumnya. Karena itu saya pribadi bertekad untuk melaluinya. Dan dengan susah payah, alhamdulillah saya bisa sampai ke puncak. Meskipun untuk mencapai puncak itu butuh perjuangan yang sangat berat, karena tenaga sudah mulai berkurang. Tetapi dengan tekad untuk menyelamatkan orang yang dalam kondisi darurat, maka saya akhirnya memaksakan untuk naik ke puncak, hingga kemudian berhasil melaluinya sampai ke bawah. Saya berharap bahwa rintangan seperti ini mungkin belum ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kondisi ketika kita berada dalam kondisi darurat. Karena itu kondisi seperti ini patut untuk selalu dilatih. Saya kira demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.